nikah. Mau nikah bukan? Saya sudah ngomong sama desa semalam. Ini mau saya ada nama IPA. Tapi juga ada dapat untuk kota. Uji kamar dulu aja nih, Mas. Oh, gak bisa. Saya udah ngomong sama Desi. Desi juga tahu masalahnya. Gimana ya dikatakan dua semua gimana? PG-nya satu, misalnya. Kemudian kita diundang, tapi menetapkan PSMS ada sebagai salah satu voter. Terus dasarnya kita tidak boleh ikut kongres apa? Bahasanya PSMS itu mana? Kalau kena dua semua mana? PSMS ini manajernya. Kita kasih. Ini maksudnya jangan nanti publik Medan itu marah sama kami. PSMS ini borong kali pengurusnya katanya kan? Itu loh. Gimana Mas? Gimana? Coba kasih apa dong? Kalau sama Mas kan dua kali udah ketemu kan nggak ada ininya kan? Saya semalam datang ke PSSI satu bulan ada berarti yang mendengar kata Pak Mul itulah daftar aja dulu daftar kalian nanti usir dari sana usir jadi kami pun punya inilah tanggung jawab untuk masyarakat Medan. Nah, kami daftar baru kita dispute panggil Yunusnya kita dispute iya. Selesaikan kita iya. Kata-kata akan buka nih ini dan yang pasti main kok PSMS. Nah, terus? Ya kan daftar kan bisa kan? Masa daftar kan? Gak urusan, gak ada kita urusan kita. Ini pendaftaran, kami PSMS, ini bukti kami PSMS. PSMS diundang. Dan sama yang kan, gak masuk ke daftar. Sesuai dengan nama yang ada. Ya daftar, kalau mau mencari, yang penting kan pendaftar, kami foto, kami masuk. Nah, semua. Karena ini amanat masyarakat Sumatera Utara. Kita koordinasi dulu. Ya Mas Desinya mana? Saya juga kebetulan. Kita nggak usah nunggu perlu jauh tapi nggak. Kalau kecuali nama kita nggak ada dalam undangan, kemudian KP menetapkan 86, aku pulang hari. Tapi dia 87 loh. Ada masuk SMS. Ada diundang, ada namanya. Ah, itu kan ada konangan ya. Karena buka konangan Mas sebentar ya. Belum daftar. Konangan Mas daftar. Nah, perkara nanti mau gimana? Perkara nanti kami dapat perkara nanti. Kan pendaftar kan udah penelitiannya sih. Ya jangan diundang harusnya. Ya, diundang. Kami mana tahu Bapak yang ngelapor ke Yunus. Undangan kan? Itu kan ada disuruh melapor tapi hanya daftar. Habis itu kalau dia masuk, kalau dia enggak undang Pak, enggak masalah, publik enggak tahu. Ini publik tahu. Tiba-tiba ke SMS diundang enggak datang, kongres SMS-nya apa kata orang? Ini bukan klub kacang goreng kan. Dia bilang enggak mau ada orang Medan semua. Iya. Udah. Harusnya gua usah diundangnya sekalian. Tapi undang kok. Kalau memang kita enggak foto segala macam, kan mau ketemu itu tiga. Itu undang. Disahkan. Di Yunus ini kita mau enggak ada. Sekarang persoalannya gini, kita mau daftar, kita mau ikut kongres. Selesai. PT-nya satu.
juga ada. Gitu. Sekarang gini mas kan bagian pendaftara dikasih nama pendaftara. Kita bukan mau menunggu itu aja, pasti ya. Ini kita mau masuk ikut kongres. Ya enggak pernah diundang. Iya itu. Iya enggak. Kita mau ikut kecuali kalau 86. Kan nama PSM kan dimasukkan. Iya. Kami nggak ada beban moral. Ini masyarakat Medan beribu. Apa nih PSM selain pengurusnya? Besok kami ini santi orang Medan. Kalau persporter nggak mau, harga diri juga. Harga ada mas, ceng. Ada perasaan dia perlu nyanyi. Ada ekspo, kenapa? Kalau saya bilang, dalam baik dari jangan ribut, terima pendaftaran. Mau besok kalian nggak terima kami masuk, yang penting kan pun sudah ada rasa beban apa kami itu, lepas beban kami. Ini penanggung jawab masalahnya. Tanggung jawab kami bukan sama seseorang, sama masyarakat. Mas tahu soalnya. Jadi kalau begitu alasannya kan hanya mengulur waktu kepada kami. Kan nggak mungkin kami terus mengulur. Nah, ibu nggak profesional nggak ada urusan lah. Harus urusannya kalian ke SMS betul nggak? Kalian ke SMS. Jadi kami ke SMS. Bisa. Ada nggak nama aku yang itu doa? Bisa. Apa aja nih ya? Kalau bisa kalian buktikan kami bukan ke SMS. Oh itu ya. Ini sama dengan kongresnya gak jelas ini. Apa mau dipilih-pilih kok kami gak boleh? Ada perbaikan kami, masalah apa kami? Apa boleh kami rupanya ikut? Pemilihan itu kami main, jelas main. Kami udah keluar biaya besar untuk main. Bukan ini, masa ini langkah-langkah kami. Per kemarin, rame nanti sama. Dasar penetapan orang tersebut boleh masuk penjalanan itu berdasarkan kami berapa voter sekarang nggak ada mas coba gimana kami datang. Mas pasti dia di mana tempat beliau kami datang. Kami enggak ada urusan sama Pak Yul. Kami ini buat tanya PSSI. Mau datang mau hak kami mau. Emang yang punya PSSI Yunus. Kan dia urusan punya PSSI. Mas, Pak, ini bagaimana terkait dengan dari PSSI kelanjutannya? Apakah benar sudah tidak memberikan izin untuk PSSI kongres atau seperti apa? Sampai saat ini jam 6:30 ya, jam 5:30 PSSI belum juga ya, dalam tanda kutip PSSI melalui sekjen resolusi belum memberi kami pendaftaran secara resmi. Kami heran, kami diundang secara resmi PSMS dan kami hadir ya, dengan mandat resmi di sini Pak Direktur PSMS dan saya sebagai manajer PSMS, kami sudah mengikuti Liga 2. Kami sampai kompetisi diberhentikan, memimpin di wilayah barat. Kami disahkan sebagai pengurus atau ofisial, kami disubsidi oleh PSSI, artinya statuta kami diakui. Dan kami di kompetisi ini diundang. Tapi ternyata sampai hari ini kami mendaftar, tidak ada nama kami registrasi, padahal kami diundang. Jadi kami mohon kepada PSSI ya, agar jujur, transparan dan terbuka sehingga KLB nanti bisa menghasilkan pengurus yang baik.
Jadi sampai saat ini kami masih berjuang menuntut hak kami. Tidak ada. Sampai saat ini kami tunggu putusan dari PSSI, kami dibola-bolakan. Disuruh nunggu Yunus Nusi, sampai detik pun juga nggak hadir. Kami nggak tahu apa ya, alasan tidak memberi kami masuk. Ya. Tidak ada. Tidak ada alasan. Oke, kalau tidak salah, saya pernah dengar juga ada kubu antara PSMS ini, Pak. PSMS mungkin itu yang menjadi itu tidak ada, tidak benar. Ya. Pengurus PSMS itu hanya satu. Ya, dari Depkumham itu sudah ada pengurus PSMS. Kalau ada di luar itu tunjukkan sama kami. Ini tidak, sampai saat ini PSMS kan minta mana yang katakan dua kubu. Tidak ada. Kalau ada dua kubu, kami juga Pak tidak akan mendaftar. Ya, kami selesai. Ini tidak ada sampai saat ini. Coba tunjukkan gitu. Ini kubu yang satu. Tim hanya satu, tim PSMS yang bertanding, pelatih satu, pengurusnya juga, kemudian ofisialnya, tidak ada PSMS dua, tidak ada kubu dua. Ini hanya person, bagi kami ini politik kan, tidak ada. Jadi kalau ada tunjukkan, ini loh, tidak ada, itu hanya alasan aja. Tidak benar itu. Ya sedikit saya luruskan ini mengenai ini berita masalah dualisme ya. Saya juga harus sampaikan, sampai saat ini kita tidak pernah menganggap PSMS ini dualisme. Tidak ada masalah dualisme yang berkembang di luar dan dari segala macam yang diberita-beritakan. Kami sudah menjalani liga, kami main, kami mengeluarkan biaya bulanan untuk menggaji pemain, membayar makan pemain dan segala macam. Jadi kita juga pengen luruskan di sini, ini olahraga, bukan antara like and dislike. Kami datang ke sini sebagai hak dan anggotanya PSSI untuk mengikuti kongres. Tetapi sampai saat ini kita hanya dapat bola ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Saya sangat sayangkan federasi sebesar ini tetapi tidak bisa mengambil keputusan. Sampaikan ke kami kalau memang ini loh kalian nggak bisa ikut, ini alasannya ini. Tetapi alasannya ini yang diceritakan masalah dualisme. Buktikan sama kita sekarang mana permasalahan yang harus kita lewatin. Sampai saat ini itu tidak ada. Jadi kita tidak mau ini jadi bola panas juga. Saya rasa sepak bola ini niatnya apa? Niatnya untuk mempersatukan anak-anak bangsa. Kami ini anak-anak muda hari ini dipertontonkan dengan olahraga-olahraga yang sedemikian gitu loh. Yang orang sudah cerita tentang Piala Dunia, orang sudah cerita tentang prestasi-prestasi. Hari ini kita ribut soal kongres. Sebenarnya kami juga tidak mau buat hal kayak gini. Tetapi ini jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa hari ini kondisi sepak bola kita sedang tidak baik-baik saja. Saya berharap ke depan kita sudah 3 kali dari kongresnya Bandung, kongres biasa, kita sudah sabar. Kita tidak mau sekarang baik siapa yang mengklaim bahwa oh PSMS ini milik saya apa. Sekarang saya cuma minta satu aja. Kalau memang Anda pemiliknya PSMS, buktikan sama saya apa yang sudah Anda beri untuk PSMS. Bukti apa pengeluaran-pengeluaran selama ini yang sudah Anda keluarkan untuk PSMS. Kita sayang klub ini dengan nama besar, klub ini dengan potensial yang cukup besar, kita rusak demi kepentingan pribadi. Tidak, hari ini kita cerita tentang sepak bola, olahraga, bukan olahraga. Saya berharap pengurus PSSI juga paham itu. Jangan sampai lah di sini dasarnya itu bukan administratif, tapi like and dislike. Masalah PSMS nanti di dalam itu ya, itu haknya kami sebagai voters. Tapi sampai saat ini kita tidak dibola-bolain. Kita sudah seminggu di sini menunggu sekjen. Sekjennya di mana Pak Sekjen? Kita ketemuin sekarang juga. Janganlah di bola-bola ya. Saya berharap intinya yang ingin saya luruskan, tidak ada dualisme di dalam PSMS Medan. Kalau dari Bapak sendiri, mungkin dari PSMS sudah komunikasi dengan sekjen PSS mungkin sebelumnya atau memang tidak ada? Jadi gini Mbak, saya luruskan, kalau komunikasi kita terakhir ketemu kemarin di ownernya meeting di Hotel Sultan. Kita ketemu dengan Pak Sekjen, kita tanyakan kenapa ini PSMS. PSMS harus menyelesaikan dulu, ada ini persoalan yang harus inkrah. Saya tanya, mana persoalan yang harus inkrah? Beliau juga tidak bisa menunjukkan persoalan yang harus inkrah. Jadi sebenarnya ini hal simpel, Mbak.
Jadi saya bilang, saya katakan, kita tidak mau ini jadi dipolitisir. Kita tidak mau. Jadi kami ini juga orang-orang yang taat administratif. Kami datang ke sini, kami alhamdulillahnya bukan ada jiwa membajak, membegal, tidak. Kenapa kami berani di sini sampai hari ini? Karena kami benar. Kecuali tadi kami salah, kami nggak berani, Pak. Ini sekarang, kita sekarang nggak akan berani. Tetapi ya, kayak saya bilang itu, janganlah olahraga ini dipolitisir. Kami ini datang dengan niat profesional, pengurus bola. Kami keluarkan biaya untuk bola. Kami mau ikut kongres menyuarakan suara kami. Sebenarnya simpel, saya tanya tadi, apa ruginya dan apa untungnya kami ini tidak dimasukin? Jadi jelasin sama kami, ini kita disuruh tunggu di ruangan 2 jam, tidak ada, yang datangin kita juga tidak ada. Jadi ya mungkin itu sih, Mbak, yang saya harap ke depan. Saya berharap semoga olahraga kita baik-baik aja ya. Kasihan kami generasi-generasi muda, di saat kami punya spirit untuk mengurus olahraga dengan cara yang baik, tapi dipertontonkan dengan hal-hal yang kayak gini, miris. Kita berharap ke depan Indonesia dengan penduduk yang cukup banyak seperti ini, kita cerita prestasi, bukan cerita like and dislike di dalam olahraga. Ya mungkin itu yang saya sampaikan selaku Direktur PT Kinantan Media Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebanyak.